I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play. Hai guys, jumpa lagi dengan kami Setelis Desa. Pada kesempatan kali ini kita akan kasih tutorial cara menggelapin warna rambut tapi tetap kelihatan ada warnanya dan berkilo. Yang pertama kita harus cek dulu kondisi rambut ya kawan-kawan. Nah, kalau gitu kita langsung aja tonton terus videonya. Jangan lupa yang baru hadir, kalau kalian suka dengan video ini, like, subscribe, dan komen ya kawan-kawan. Oh ya, ini sebelum kita tahap selanjutnya, kita harus siapkan dulu produk-produknya ya kawan-kawan. Jadi setelah kita siapkan, baru kita aduk dan kita langsung oleskan nih. Oke, terima kasih buat kalian, tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham nih. Setelah adonan udah siap ya, yang pastinya kita harus oleskan step demi step ya. Kita ambil selapis demi selapis agar warnanya rapi dan rata ya kawan-kawan. Oke, kita langsung lanjut aja. Setelah selesai kita oleskan, lalu kita diamkan ya kurang lebih 30 menit ya. Jadi kita diamkan. Oke, sambil nunggu mendiamkan ya buat kawan-kawan, mohon maaf nih ada kalau ada kesalahan ya, kita bukan menggurui atau mengajari ya, tapi kita cuma berbagi pengalaman aja nih, karena saya juga masih belajar dan masih stylish junior nih, bukan senior nih. Oke. Belum
kita bilas, kita bersihkan, lalu kita blending dulu ya, kita ratakan dulu agar warna kita rata, takut ada yang ketinggalan atau gimana ya kawan-kawan. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ya. Untuk kalian, terima kasih yang udah menonton, dan yang baru hadir jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. Setelah kita diamkan 30 menit lalu kita bilas ya kawan-kawan. Bilas. Nah, biasa di tempat cuci sebelum kita pakai shampoo kita ratakan lagi ya buat kawan-kawan. Jadi sambil meratakan sambil menghilangin warna yang sulit kita ratakan. Setelah kita bilas lalu kita keringkan ya kawan-kawan. Oke, setelah kita keringkan dan ini dia hasilnya ya kawan-kawan. Warna tetap gelap tapi ada warna-warna coklat-coklat tua gimana, dan warna rambut kelihatan sangat berkilo dan sangat sehat juga. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka like, subscribe, dan komen, dan sampai ketemu lagi dengan video kami selanjutnya. Thank you.